Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel Kucingku. Yo. Terima kasih kepada semua yang terus menonton YouTube channel Kucingku. Tanpa anda, siapalah saya? Saya akan cuba kongsikan ilmu bermanfaat kepada korang semua berkenaan dengan kucing ataupun tak kisahlah apa jenis konten saya akan sharingkan korang semua. Saya harap korang terus menonton YouTube channel Kucingku. Okey, untuk video kali ini saya nak sharing berkenaan dengan produk makanan kucing untuk kucing saya yang tengah bunting. Sebelum ni saya ada sharing berkenaan dengan produk kitten. Okey, untuk kali ini saya akan sharing berkenaan dengan makanan untuk kucing yang tengah bunting. Tadang! Macam biasalah, saya penggemar produk Royal Canin. Bila saya tahu kucing saya bunting, saya terus tukar kepada produk Royal Canin Mother and Baby Cat. Kenapa saya guna produk Royal Canin Mother and Baby Cat ni? Sebab apa? Sebab mudah untuk saya. Sebab apa mudah? Okey. Bila kucing yang tengah bunting, saya terus tukar kepada produk Mother and Baby Cat ni sebab nak latih dia. Nanti bila dia dah apa, dia dah beranak nanti, anak dah keluar, so ibu kucing tu terus continue makan produk Mother and Baby. So kita tak payah pening kepala, kita tak payah pening okay, nak tukar produk apa untuk kucing ni, nanti anak kucing nak makan produk apa. Jadi kita terus bagi produk Mother and Baby ni, nanti bila anak dah masuk sebulan ke dua bulan, kita anak kucing tu akan automatik secara natural dia akan cuba makan produk Mother and Baby ni. Dia punya produk kecil yang sesuai untuk anak kucing yang berumur 2 bulan ke atas. Nanti kita tak payah nak pening-pening kepala anak apa, anak kucing tu nak makan produk apa kan. Lah anak kucing kadang-kadang mulut dia kecil, so dia tak nak makan makanan yang besar. Ada setengah kucing tu dia punya perut sensitif kan. So bila kita tukar produk ni, dia pun ada masalah ciri-ciri kan. Masalah ciri. So yalah, dengan anak kecil lagi apa semua kan, so bila ibu kucing ada masalah perut cirit ke apa semua, dia tak best lah. Kita pun macam yalah, kalau kucing cirit kan leceh sikit lah kan. So dia kucing pun macam tak selesa, dia nak fokus kat baby dia bagi semua kan. So kita terus tukar. Macam saya terus tukar kepada produk Mother and Baby, Mother and Baby Cat ni. Bukan saya nak promote, tapi itulah saya guna untuk kucing-kucing saya. Macam ni umur 2 bulan lebih, bagi saya standard lah, tak ada masalah. Normal. Kalau kita pergi jumpa doktor, normal. Macam kucing saya sekarang ni, walaupun dia maskin, berat dia dalam 1.8 kg. Alah. 1.8 kg. Kita boleh dapat dalam umur 3 bulan 1.8 kg, 2 kg tu kira normal lah eh. Kalau bawah pada 1 kg tu macam tak normal lah eh? Kena tengok balik apa yang tak cukup kan, susu ke apa ke. Sebab produk Royal Canin ni dia dah ada buat kajian dah, semua tak masalah, korang jangan risau. Cuma saya nasihatkan jangan beli produk yang fake. Sebab sekarang ni dekat internet, dekat macam-macam lah, kena berhati-hati sebab banyak produk fake eh. Oh, so produk fake ni faham-faham lah. So kesian kucing kita makan produk fake. Okay, saya dah kongsi dengan korang semua berkenaan dengan makanan kucing untuk kucing yang sedang bunting. Okay, tak ada apa lagi. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, kau boleh drop komen dekat bawah, nanti saya akan jawab. Kalau saya tak tahu, saya tak jawab. Saya minta maaf. Okay, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.